Assalamualaikum penonton. Ketemu lagi sama Bang Dipal. Kita hadir lagi ke dealer Daihatsu nih. Nah, kita nggak ada bosan-bosannya keliling dealer Daihatsu karena line up ini, brand ini selalu memberikan harga-harga merakyat di setiap unitnya. Bukankah begitu? Iya, Bang Dipal. Kak Beb. Iya. Iya. Oke, siap. Nah, ini adalah Daihatsu Karawaci ya? Iya, Bang. Oke. Langsung dikawal sama Baby. Iya. Panggilnya Beb aja ya? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Iya. Sehat. Sehat, Bang. Woi, sehat lah, subur begini. Iya. Ya, Bang Dipal gimana? Alhamdulillah sehat. Ya, habis nyarap kangkung. Oh. Kadang ngantuk. Iya. Oke. Mbak Baby, ini ada paket-paket khusus nggak buat penonton kita? Ada dong, di promo kemerdekaan kini, Astra Daihatsu itu dia lagi banyak nih promo merdeka. Lagi promo merdeka ya, iya. Selain apa cashback-cashback, Mbak Baby juga ada hadiah khusus buat penonton tercepat ya nanti ya? Ada dong. Ada juga ya. Oke, nah ini teman-teman kalau mau walk-in, ketemu sama Mbak Baby, ini alamatnya di mana? Oh, alamatnya di Jalan Oto Iskandar Hinta, Gendereng. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Oke, siap. Nah itu teman-teman ya, Karawaci itu teman-teman. Kalau mau telepon Kak Baby berapa nomornya? Di 0882-0060-00682. Oke, siap. Nanti terpampang di sini ya sepanjang video. Tapi teman-teman simak dulu videonya biar teman-teman paham nih promo-promo apa yang dispilkan sama Kak Baby. Beda dealer, beda cerita, beda dealer, beda promonya, apalagi beda sales, beda hitungannya. Nah, siapa tahu sama Kak Baby, penonton hitung-hitungannya masuk pas di kantong nih ya. Iya. Ah, siap, mantap. Kalau gitu ya, kita langsung mulai ke unit Xenia ya. Oke, okay, oke, ke unit Xenia, yuk. Nah, kita bahas ya. Kak Baby, sebelah sini aja. Oke. Okay. Ah, iya, jangan menjauh. Iya, oke. Okay. Kak Baby, ini Xenia yang di samping kita ini tipe apa ya Kak Baby ya? Ini ada di tipe R. Tipe R ya? Iya. Oke, oh tipe R ya, tampilannya di sini ada fog lamp ya. Lampu udah LED dan velgnya udah racing ya. Iya. Oke, kita bicara Xenia paling murah deh biar teman-teman kebeli Xenia nih. Xenia paling murah dapatnya tipe apa tuh? Ada di tipe X. Tipe X ya, tipe X. Terus yang paling murahnya lagi tipe M ya? Iya, benar. Tipe M paling bawah, paling termurah. Mungkin tipe M kali ya kita spilkan ya? Oh, boleh. Buat teman-teman yang mau pemakaian perorangan atau pembelian perusahaan juga bisa ya? Buat bisa operasional banget. Ya? Fleet juga bisa ya, teman-teman. Nah, ini DP paling ringan berapa ya di Xenia tipe M? Di promo Merdeka ini kita ada DP paling ringan itu di 16.700.000 sampai saya catat gitu. Biar valid ya. Biar valid. Biar valid biar teman-teman jelas nih. Segitu ya Kak Baby ya? Iya, di 16.700.000. 16.700.000 ya. Oke. Nah, ini untuk penonton ya atau customer yang datanya bagus, dia di wilayah Jabodetabek, punya rumah sendiri, kerjaan jelas, ada promo cashback DP enggak ya? Kurangin dong KBB jangan 16.700. Dikurangin? Iya. Boleh, boleh. Biar menarik nih. Karena kalau misalnya datanya oke, bersih, punya rumah, bakal punya usaha, ya. DP-nya bisa minim lagi. Bisa minim lagi. Bisa. Estimasi turun berapa tuh, Kak? Bisa di mungkin di sini dari 16.700 bisa 10 juta kali. Bisa ya? 10 juta. Wow, nggak nanggung-nanggung ya. Potongannya iya. 6.700 tuh. Buat yang datanya bagus, domisili Jabodetabek tuh ya. Cukup bayar 10 juta aja, Xenianya langsung bisa diproses ya? Bisa, langsung. Oke, syukur-syukur sampai kirim unit nih, rezekinya iya. Bagus ya. Nah, kalau DP segitu angsurannya berapa Kak, estimasi Kak? Kalau di DP 10 juta, DP 10 juta itu mungkin kita bisa angsurannya di 7 juta. Mungkin. Oh, 7 juta ya? Iya. 6-7 juta ya? Iya. Tapi kalau 16 jutaan tadi bisa lebih turun lagi ya? Bisa turun bisa lagi. Bisa lebih turun lagi ya? Oke, tuh segitu teman-teman ya. Nah, jadi atur aja sesuai dana yang teman-teman punya. Punya DP berapa, nah itu paketannya segitu tuh teman-teman ya. Oke, teman-teman pastinya juga pengen dispilkan nih, promo Terios ya. Ini lagi ada program apa nih di Terios nih? Promonya apa nih di Terios? Di Terios itu juga sama, ada promo kemerdekaan. Dia di DP minimal itu di ini ada di harga 14.300 aja. Wah, DP-nya 14.300. Iya. Oke dong, spesial DP Kak. Spesial DP untuk yang tercepat di bulan ini nih. Bisa dikurangin berapa? Datanya bagus, domisilinya Jabodetabek, punya rumah sendiri ya kan. Punya kerjaan gitu kan.
dari 14 juta itu si Terios ini bisa di korting berapa nih DP-nya nih, DP ringannya? Bisa di korting 9 juta juga bisa deh. 9 juta langsung proses tuh. Daihatsu Terios cukup bayar 9 juta. Lah, lebih murah Terios ya? Ambil Terios aja deh. Iya. Atau trade-in juga bisa ya? Oh, bisa banget. Tukar tambah, DP-nya pakai mobil lama tuh lebih mantep lagi, angsuran lebih ringan. Nanti kita bahas. Oke, Kak. DP segitu Kak, 14 juta ya, kembali dah yang normal ya, 14 juta berapa tadi, 300 ya? 14 juta 300, si Terios angsurannya kena berapa? Di 5 jutaan. 5 jutaan, kalau mau yang 10 jutaan angsurannya agak naik ya, nggak di 5 jutaan ya. Oke, ya kan hukum kredit ya Mbak ya, semakin kecil DP-nya semakin gede angsurannya, jadi tinggal disetting aja sesuai kemampuan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih merasa mampu, DP-nya ringan, angsurannya di atas 5 jutaan, gas aja kalau mampu mah ya. Iya kan, rezeki-rezekian ya. Oke, ada paketan lain nggak? Paketan lain DP 20% nih si Terios. DP 20% angsuran agak ringan ya. Oh bisa, di DP 20% itu mungkin dia di DP estimasi aja ya. Estimasi di ya. Di DP 30 juta. 30 jutaan sampai 50 jutaan ya Mbak ya. Bener. Oke, itu angsurannya kena berapa estimasi Kak? Estimasi. Di bawah 5 juta bisa Kak? Bisa, di bawah bisa 5 ya. Juta. Bisa ya, iya kan DP-nya kan gede Kak. Iya. Berapa tahun Kak? 5 tahun. 5 tahun aja. Oke Kak, kalau ada customer DP segitu nih. Itu luar kota bisa tuh Kak, DP segitu Kak? Udah bisa diproses? Bisa banget. Oh jadi Kakak bisa ngelayanin sampai luar kota? Bisa, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, dalam kota lebih cepat lagi ya dalam prosesnya? Dalam kota lebih cepat prosesnya. Oke, ada pengalaman nggak Kak? Paling cepat dari SPK sampai kirim unit berapa hari sih Kak? Cuman dalam waktu 6 jam sudah saya. 6 jam approval, iya. DP gede ya? Iya, DP gede. DP jadi gede. Dari jam 9, jam 1 udah PO. Udah PO. Oke, mobilnya kebetulan ready stock di gudang ya. Jadi besok langsung dikirim. Iya, oke, teman-teman. Nah, ini ada opsi lagi nih. Nih, aku mau tanya nih sama Kak Baby nih. Kalau aku mau angsur si Terios ini 2.400.000 Kak per bulan. Aku mampunya 2.400.000 per bulan, tapi tenornya pendek 3 tahun. Estimasi harus bayar DP berapa ya? Nyampe nggak 100 juta? Mendekati nyampe sih. Nyampe ya, 100 juta tipis ya? Iya, 100 juta tipis. Iya, tapi kan angsurannya 2.400.000, tenornya 3 tahun ya Kak? Iya. Udah ringan, wih cepet lunas tuh. Lagi. Iya, 3 tahunan ya Kak ya? Iya. Apalagi DP-nya pakai mobil lama. Oh, Kak Baby, aku trade-in deh sama Kak Baby, dapat cashback lagi nggak? Cashback trade-in. Dapat dong. Dapat ya? Dapat ya. Bahkan dia lebih besar kalau udah trade-in. Oh begitu. Wow, mantap tuh. Jadi teman-teman yang sudah terjadi itu cashback trade-innya mau dimasukin pengurangan di DP atau di angsuran ya Kak ya? Atau mau di setting lagi di tenor? Iya lumayan. Cashback trade-innya tuh wah 5 juta ya? Iya. Sampai 5 juta ya Kak ya? Iya. Oke, tuh lumayan tuh. Atau mau dibeliin hadiah gitu? Bisa. Bisa ya? Saya akan kasih mungkin kayak jumper aki. Jumper aki. Atau mobil. Atau ini Kak, kan lagi marak. Ini Kak, nggak pada ngasih ini Kak, alat kompak ban portable tuh Kak. Oh, bisa juga. Ya kan, penting tuh Kak di jalan Kak. Ya kan, nggak mobil baru, nggak mobil bekas, alat itu bermanfaat banget ya buat darurat di jalan ya. Iya. Oke, teman-teman tinggal pilih aja mau paket yang mana untuk si Terios ya, sesuai DP yang ada dipegang sama teman-teman. Misalkan teman-teman pengen, Kak, aku ada modal 20 juta nih, 20 juta, 30 juta proses Terios bisa ya? Bisa 25 banget. Juta nanti dibantu hitung sampai mateng, teman-teman ya. Atau kalau Terios teman-teman dananya belum cukup, tetap unit 3 baris, unit barunya Daihatsu. Nah, ini nih, Sigra aja ambil ya, Kak ya? Iya, Sigra. Nah, ini unit Sigra juga cukup menguntungkan untuk dipakai usaha ini. Ini unit Sigra yang di depan kita tipe apa nih Kak? Ini di tipe R. Tipe R ya? Iya. Oke, di tipe R. Nah, paling rendah tipe apa Kak yang paling murah? Tipe D. Tipe D, iya. Manual 1000cc. Iya, manual 1000cc. Oke, itu DP-nya berapa Kak? DP-nya mungkin bisa di 2 jutaan ya? Hah? 2 jutaan? Iya. Kok murah banget? Iya, karena ringan banget ada. Kayak DP motor Kak. Dapatnya mobil. Promo kemerdekaan. Promo kemerdekaan ya untuk yang tercepat ya. Iya. Untuk yang tercepat di bulan ini ya. Di bulan. Dikasih 2 jutaan. 2 jutaan. Emang normalnya berapa sih dia DP-nya? 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Wah, berarti Kakak kasih korting 2 jutaan dong di DP. Iya dong. Untung banget ya. Iya. Tapi segitu juga masih murah Kak normalnya Kak.
di toko sebelah kak, 7 juta kak DP-nya kak. Iya, kakak cuma kasih 2 juta. Wow, luar biasa. Udah deh, jelas yang termurah ya, ambil di Kak Baby nih. Ya, yuk main ke sini ya. Dapat yang Sigra tipe D ya. Tipe D. Tipe D. Kalau teman-teman mau naik trim lagi, mau tipe X, tipe M, atau tipe R sekaligus, tinggal disesuaikan aja DP-nya ya. Iya. Oke, kita bahas yang tipe D. Tipe D, DP 2 jutaan, angsurannya berapa kak? Angsurannya di 3 jutaan. 3 jutaan ya? 3 jutaan kecil, sedang gede nih. Kecil lah. Kecil ya? Iya. Oh iya tuh, di bawah 3.500.000 ya? Iya, benar. Berapa tahun kak? 5 tahun. 5 tahun. Emang paling mentok maksimal berapa tahun sih kak? 8 tahun. 8 tahun ya? Iya. 8 tahun tuh, angsurannya lebih ringan lagi. Syarat dan ketentuan berlaku kalau mau ambil yang 8 tahun. Ya, ngobrol-ngobrol aja sama Kak Feby. Syaratnya nggak dipersulit. Daihatsu itu merangkul masyarakat dan customernya biar punya mobil ya. Oke. Kalau DP 20% nih, biar data yang kusut itu bisa terbantu, harus bayar DP berapa nih 20% ya? 10 juta. 10 jutaan? Iya. 10 juta, 15 sampai 20 itu dibantu banget ya. Udah mulai bisa dibantu diproses ya kak ya? Iya. Data luar kota bisa nggak DP segitu? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti dicek dulu ya. Karena kan keputusannya dari leasing ya? Iya. Dari leasing. Nanti Kak Feby bantu semaksimal mungkin sampai approve ya? Iya. Kalau DP 10 jutaan sampai 15, 20 itu angsuran kena berapa kak di Sigra D? Sigra paling standar ya? Iya. Nah, berapa kak angsurannya? Di estimasi. 2 jutaan saja. 2 juta kecil, sedang, gede? Gede lah. Gede ya? Nggak nyampe 3 juta ya? Nggak 3 nyampe. Juta kurang dikit ya? Ya 2 juta 800-an gitu ya? Iya, benar. Wah, cakep banget. Tenornya 5 tahun? Tenornya 5 tahun. Tenornya 5 tahun. Kalau aku mau cicil Sigra, tenornya 3 tahun kak? Angsurannya 1.400.000 kak, kayak cicilan motor kak. Itu DP-nya harus bayar berapa ya? DP-nya di... Sampai nggak 100 jutaan? Nggak nyampe, masih puluhan juta ya? Iya, masih puluhan juta. Bikin penasaran nih, minta ditelepon nih Kak Baby nih. Telepon aja lah ya, buat yang minat ya, barangkali mau ditukar pakai mobil lama ya, DP-nya pakai, ya mungkin mobil lamanya udah, apa sih, mau diperbarui, dipermajain gitu kan. Mau tukar unit Sigra, sok silakan. Nah, sementara di sini juga ada Daihatsu Ayla dan Daihatsu Rocky. Kalau Daihatsu Ayla ini, paket kreditannya mirip-mirip Sigra ya kak ya? Mirip-mirip Sigra. Tinggal ditentukan saja teman-teman mau trim yang mana. Dari mulai trim tipe M ya? Iya. Tipe M, tipe X, dan tipe R. Tinggal pilih aja angsuran suka-suka. Mulai dari 1.400.000 sama seperti si Sigra. DP-nya juga mirip-mirip. Langsung telepon aja atau teman-teman mau ambil unit Daihatsu Rocky nih. Ready stock banget kak ya? Ready stock banget. Di gudang dong. Juga banyak ya kak ya? Iya. Atau mau unit line up yang lain nih, kayak teman-teman mau ambil unit Grand Max untuk operasional perusahaan, pembelian COP, fleet, dilayani ya? Dilayani dong. Gercep ya kak ya? Gercep. Gercep banget. Oke, tuh teman-teman. Pokoknya seluruh line up Daihatsu bisa diorder lewat Kak Feby di The Astra Daihatsu Karawaci. Iya. Oke, Karawaci. Siap. Kak Feby, tolong kawal ya. Iya. Teman-temanku ya. Siap. Siap. Terima kasih nih udah dispilkan promo-promonya. Ingat promo kemerdekaan, banyak potongan cashback-nya, dapat hadiahnya untuk teman-teman pembeli tercepat 5 orang ya? 5 orang. 5 orang pertama di bulan ini tercepat ya. Iya. Pengambilan unit Daihatsu apapun lewat Kak Feby tuh hadiahnya ada semprotan steam buat cuci mobil tuh teman-teman. Terus ada alat jumper aki dikasih gratis sama pompa ban portable sama Kak Feby, tinggal pilih salah satu mau yang mana ya. Untuk 5 orang pertama di bulan ini belinya di Astra Daihatsu Karawaci, salesnya sama Kak Feby. Nomornya ada di sini, silakan telepon. Ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Jadi nggak jadi urusan belakangan, mau bagus mau jelek datanya. Cek slick aja dulu. Iya. Nah ini nih, cek slick ada booking fee-nya nggak? Ada. Berapa, Kak? Startnya dari 500. 500 sampai 1 juta ya, Kak? Iya. Ya? Oke, sip. Nanti kalau misalkan nggak di-approve, duitnya dibalikin nggak? Dibalikin. Dibalikin ya? Iya. Oke, dibalikin pastinya ya, teman-teman. Ngobrol aja dulu ya. Oke, segitu aja, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat bugar, rezekinya lancar. Amin. Dan dijauhi dari mara bahaya ya, dilindungi ya dari musibah teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.